ada saja kejahilan antara pelatih Sinteyong dan anak asuhnya. Hal ini yang membuat suasana menjadi akrab. Inilah bentuk keakraban antara pelatih dan anak asuhnya. Sinteyong terkenal menjahili para pemainnya dan Marcelo serta Rizky Ridho kerap menjadi korban keisengannya. Seperti saat jumpa pers dengan awak media, tak segan-segan Sinteyong menjahili sang kapten dengan memberikan tinju ke wajah Ridho. Bukan hanya itu saja, kejahilan Sinteyong juga terjadi saat para pemain melakukan latihan ringan di gym. Sinteyong menirukan gaya umpan Rizky Ridho saat memberikan assist kepada Witan yang berbuah menjadi gol. Kondisi ini membuat suasana antara pelatih serta pemain cair dan akrab, meski Sinteyong terkenal sebagai pelatih yang tegas.